kamning kepada nengako ha akhirat. Kurang-kurangnya kita kamning kepada kubur kita. Kita tak ada lagi, tak ada duduk dalam kubur lagi. Tapi apabila lalu ke tepi kubur, tengok, masya Allah, tepat lagu ni lah aku nak pergi. Aku nak tidur ni. Walaupun rumah besar juga, beli tanah banyak-banyak rai, tak ada tanah dalam tanah kita, dalam rumah kita. Tapi kena tanah dalam kubur, hak orang wakah. Alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 1 bulan Safar tahun 1445 Hijrah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk di dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Tajuknya likulli insanin manzilan. Setiap manusia ada dua tempat. Hadis yang ke-209 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa lahu manzilan, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar, fa idza mata فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4341. Hadis akhir dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ini bagi ini saya tambah deh. Saya tambah dalam terjemuh dia tak ada. Sebab tengok di dalam hadis Sunan Ibnu Majah dia adanya 4341 hadis. Sebab tu saya tanda di sini sebagai hadis akhir di dalam Sunan Ibnu Majah, hadis sahih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari kalangan kamu melainkan dia memiliki dua kedudukan. Maknanya setiap orang adanya dua tempat. Boleh jadi syurga, boleh jadi neraka. Gitulah. Dua kedudukan. Kedudukan di syurga dan kedudukan di neraka. Apabila dia meninggal dunia dan masuk syurga, maka penghuni syurga mendapatkan tempat kedudukannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala, ulaika humul warithun. Suratul Mukminun ayat yang ke-10. Maksudnya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi syurga. Orang hok duduk di dalam syurga dia tidak akan keluar ke neraka. Tapi orang hok duduk di neraka, hok Allah Taala rahmat, dia akan keluar daripada neraka ke syurga. Itulah orang yang akan mewarisi syurga, tempat duduk. Orang yang duduk dalam neraka, duduk dalam neraka siapa bila-bila. Hak pasang kekal tu lah. Hak mati dalam kafe, tak ada email. Tapi orang yang ada email walaupun sikit sekalipun, tidak ada kebaikan bagi dia. Tapi dia ada email. Dia biasa sebut La ilaha illallah di atas muka dunia ni. Maka dia akan mewarisi syurga, dia panggil. Akan rap muradub syurga yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Itulah anak-anak orang yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah atas muka bumi ni, dia nak jadi ahli syurga ke ahli neraka. Wal'iyazubillah. Fasal yang keempat, azabu ahli nar, iaitunya azab ahli neraka. Yang pertama babnya, syiddatu harri nari jahannam, dahsyatnya kepanasan api neraka jahannam. Hadis yang ke-210 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت
alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3265 dan Muslim 2843. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api yang ada di seluruh dunia hanyalah 1/70. Maknanya set 1/70. 1/70. Jika dibanding panas api neraka jahanam. Inilah api hadut ada atas dunia. Hadut apa? Hadut tukar warna dia daripada warna merah jadi biru, jadi putih, jadi warna tu warna. Api ni dia ada 7 cahaya. Nah, mengikut kajian nak witiasat. Nah, api hok paling panas sekali wallahu alam saya pun tak ingat juga. Api hok paling panas sekali tu cahaya gapo ni kita tak ingat, tapi adanya 7 cahaya. Jika dibanding panas api neraka jahanam. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya api dunia itu sudah cukup untuk membakar orang kafir. Ha ni sahabat dak? Ya gambar dah gitu, sekadar katanya. Padah dah. Kalau dia nak bakar. Tapi dak. Baginda bersabda, api neraka jahanam itu panasnya 69 kali ganda dari api dunia. Nen sekali lagi, nak ayat katanya 70 kali ganda itulah nak bakar manusia dan jin dalam api neraka sikit lagi. Masya-Allah. Nah, setiap bahagian dari api 69 ganda itu panasnya sama seperti api dunia. Maknanya dia panggil apa? Double tawi khun. Naik panah. Cuba kita gambar. Api biasa-biasa. Ya galiknya kita masa budak-budak dulu tak pakai selipar. Jejak apa? Jejak puting rokok. Netuk kaki. Ha tu. Lah ni jarang dah orang nak jejak puting rokok sebab pakai selipar, pakai kasut belakang. Tapi hok panah-panah tu ceraklah. Ada hok kita tepuh, hok kita adalah kena kok tangi, kok kaki, kok tubuh dan sebagainya. Siapa kau setengah-setengah dia mati dalam api. Nah, rumah terbakar, tak boleh nak tubik daripada rumah. Mati jadi habuk. Sebab api makan rumah, api makan tubuh dia sendiri. Apatah lagi orang-orang kafir yang dibakar mayat dia. Lepas tu dia fikir dalam agama dia katanya bila mati kena bakar. Tak ada kubur bagi dia. Adanya tautan, ada tu ambil je taruh ataupun tauk dalam sungai setengah-setengah. Wallahu alam. Ini ayat katanya adalah fikiran dalam agama masing-masing. Tapi kita dalam Islam apabila mati kena kembali kepada tanah sebab kita daripada tanah. Duduk di atas tanah dan klik kepada tanah. Gitulah. Nah. Hak pentingnya ha ni ha api ni aku ni. Hadis yang ke-211. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimam 70 alf malak yajurrunaha. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2842. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat didatangkan neraka jahanam. Maknanya dibawa neraka mari dekat dengan manusia. Lepas tu maksud dibawa sini maknanya neraka tu ia tetap dah duduk, tapi manusialah yang akan meniti di atas dia. Seperti mana Allah Taala firman di dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap orang di kalangan kamu akan jemerah jalan di tengah-tengah kawah neraka, dan penetapan daripada Allah Taala sudah pun siap berlaku dah siapa nak masuk neraka kawah mana. Tuhan raya. So lagi di dalam suratul Hijr, laha sab'atu abwab,
Nengaka tu adanya tujuh pitu. Likulli babin juz'um maqsum. Setiap pitu, setiap kawah dia sudah pun ditetu dah. Siapa nak masuk di dalam nengaka mana? Lepas tu nengaka ni dia ada banyak nama. Adanya Jahannam, adanya Saqar, adanya Wail. Ada nama banyak nengaka. Lepas tu duduk di gapo tu? Duduk di prapet orang tu sendiri duk buat gapo atas muka dunia. Masya Allah. Duk buat karuk dia. Kalau misal katanya orang kafe, bukan sekadar kafe dia yang dia sembah berhala saja dak. Bahkan orang kafe duduk wang pen, benar jahat-jahat, benar karuk. Duk buat gatu, buat gani sampai kau rusak habis orang atas muka dunia. Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah, huacok. Orang ni lah duduk buat angkara jahat di atas muka dunia. Bukan sekadar katanya dia kafe, semua tokong, semua syirik-syirik saja saja dak. Tapi bahayanya orang-orang kafe pasal itu. Supaya juga dengan orang munafik. Bukan sekadar katanya munafik akidah saja dak. Tapi munafik perbuatan, percakapan, kepercayaan. Ha ni. Tu hai tanda siap-siap dah. Katanya nak masuk neraka, lubang mana, duduk lagu mana. Sebagai sebut dah. Yang ada di dalam Quran. Allah Taala sebutnya wazarni, zarni bukan. Zarni wa man khalaqtu wahida. Siapa ni? Iaitunya Al-Walid bin Al-Mughirah. Tu hai rakyat katanya, tak apa aku nak cara orang ni. Orang hok pasal duduk sore dalam api ni aku. Sehingga Nabi rakyat sebagai tafsir ayat zarni wa man khalaqtu wahida. Orang hok kena duduk sore dalam api ni aku, iaitunya kena duduk di dalam tongsi. Cuba kita gambar katanya, jangan duduk pahal katanya tong supang atas dunia dak. Besi yang sangat panah, ambil dia bubuh dalam tu, duduk dalam neraka, bakar. Cuba kita gambar katanya, berado, sakit, nak tubik, tak boleh. Tu tak ada air api-api neraka. Orang dengan secara umumnya, duduk dalam api neraka, dia berasa katanya nampak lubang. Duduk berasa lubang tu baik kali. Kulama aradu an yakhruju minha, u'idu fiha. Kita selalu duduk dengar ayat-ayat ni dalam surah As-Sajdah. Pagi hari Jumaat macam ni, selalu duduk dengar. Tutup email duduk baca sujud sejadah. Orang-orang kafe apabila setiap kali mereka nak tubik, nak keluar, duduk pehel katanya situ kali pitu. U'idu fiha. Dikembalikan semula ke neraka. Kena tenai, kena tikai. Masya Allah. Ni adalah sengsara yang ada di dalam api neraka bagi orang yang kafir, munafik dan orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Orang hidup tak kena lah kalau kita kecek bahasa mudah-mudah. Hidup di atas muka dunia, guna umur dan guna masa dia, tak kena dengan ajari Allah, ajari Rasul. Menyalahi, lawai, menetek dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang tetap berlaku nah, bagi setiap orang yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Cuba kita tengok dah terjemuh apa hadis yang ke-211 saat ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya baca sekali lagi, berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat didatangkan neraka Jahannam, ia memiliki 70,000 tali kekang. Tali ke apa? Tali nak heret tu. Masya-Allah, tali untuk nak tarik manusia tak siwi lari lah. Nak tamak, nak belenggu, nak berkah. Apa? Dan pada setiap tali kekang terdapat 70,000 malaikat yang menariknya. Cuba kita gambar, tali itu bukan tali tamada dah. Tali besi. Kalau kita gambar atas dunia ni, rata. Orang dia kena rata tu, cer tu, teruk. Bukan? Orang dia duduk dalam gok, kena rata, tangi lagi, kaki lagi. Jalan berah. Kita tanya, apa kena lagu tu? Hukum gok rakyat saya, antapan. Eh,
Pergi duduk kedai ada legok pula. Ha tu. Duduk saja tak leh. Nak leh. Pas orang ada legok je lagu tulah. Pasal nak nak leh, nak lawan, tak leh duduk, dia pasal pok-pok. Orang-orang salah, pasal dia dah. Gitulah. Pas di akhirat sikit lagi, diikat, dibelenggu manusia dengan rata. Apa tu? Siapa tu lecara? Malaikat. Allahu Akbar. Sebab itulah kita nak buat gapo-gapo kena ingat molek. Nabi royak di dalam hadis ni. Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah. Mung takutlah kepada neraka walaupun mu nak buat sesekara hak salah tu besar butir tamar. Ataupun sekerak butir tamar. Hani kita kena fikir sokmo nak buat gapo-gapo kamning kepada neraka ha akhirat. Kurang-kurangnya kita kamning kepada kubur kita. Kita tak ada lagi, tak ada duduk dalam kubur lagi. Tapi apabila lalu ke tepi kubur, tengok, Masya Allah, tepat lagu ni lah aku nak pergi. Aku nak tidur ni. Walaupun rumah besar juga. Beli tanah banyak-banyak rai. Tak ada tanah dalam tanah kita, dalam rumah kita. Tapi kena tanah dalam kubur, hak orang wakah. Tanah ramai-ramai duduk situ. Nak duduk dalam tanah belakang. Umur banyak mana sekalipun, kaya banyak mana, masyhur sakat mana pun, kena ingat. Hak saya nak royak saat ni, walau bisyikti tamrah. Walaupun sekerak butir tamar ataupun buah tamar sekalipun. Kalau kita nak makan, nak buat, nak laku, nak kecek, nak apa, ingat molek. Jangan salah dengan hukum Allah. Jangan hidup makan benda haram. Jangan hidup buat benda-benda yang Allah tak ada lari. Ini saya kata kepada diri saya sendiri. Benar-benar pasal ini, ia mipun. Mipun tanti kepada hidup kita. Atas dunia, kita akan boleh tengok kesal-kesal daripada orang buat amal soleh dan kesal daripada orang yang buat maksiat. Apatah lagi di akhirat, tetap orang tu dia akan terima gapo yang dia buat. Selama mana dia tidak bertaubat dan tak minta maaf. Sekadar tu, insyaAllah kita sambung semula. Hadis-hadis berikutnya 212 untuk minggu depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.